Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Harino Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas Yoshi guys. Jadi Yoshi friend, Yoshi family, Yoshi army. Oke, buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini. Dan jangan di skip videonya agar kalian juga nggak salah paham tentang pembahasan di video kali ini guys. Dan jangan lupa kalian disclaimer on dan Dior agar kalian juga nggak nangis di pojokan ketika market lagi beris guys. Oke, kita kutip dari Yoshi official. Jadi di sini tuh sudah ditambahkan atau disuntikan ke Yoshi farm pool bertani dan dapatkan. Jadi sekitar 500 billion token Yoshi sudah ditambahkan ke farm pool guys. Jadi totalnya sekarang menjadi 597 billion. Padahal itu kan sebelumnya 97 billion aja ya untuk Yoshi farm nih guys. Dan untuk APR-nya itu meningkat menjadi 37,70% guys. Kita lihat di sini, wah keren banget untuk Yoshi ya. Dan total untuk value-nya itu sekitar 83.400 US dollar guys. Wah keren banget ya. Jadi buat teman-teman semua, diharapkan kalian untuk selalu disclaimer on dan Dior. Oke, kita kutip dari BSC Daily. Jadi koin yang paling diperdagangkan meme dalam Binance Chain 24 jam terakhir. Jadi nomor 1 ada Floki dan Baby Doggy. Lalu di nomor 3 ada Yoshi guys. Jadi peningkatan yang sangat signifikan untuk Yoshi. Dia sudah menduduki ketiga besar dan mudah-mudahan bisa mendapatkan di nomor 1. Jadi top 1 untuk most trade meme coin in BNB chain guys. Wah keren banget guys. Oke, kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, kita ucapkan happy birthday to Yoshi guys. Jadi Yoshi itu sedang berulang tahun ya. Dan kemarin itu ada event banyak sekali, ada dua kalau tidak salah ya eventnya di pembuatan poster untuk happy birthday buat Yoshi itu dapat $30 untuk 10 orang kalau tidak salah ya. Dan untuk ucapan atau tujuan harapan kalian di Yoshi di tahun depan atau tahun ini gitu ya, kedepannya gimana, itu ada sekitar $300 untuk 10 orang guys. Jadi eventnya itu udah selesai ya, kebetulan kemarin saya juga kurang update. Jadi saya cuma ikut aja dan kebetulan saya dapat juga nih guys. Dan kita lihat di sini. Congratulations for the following lucky winner. Jadi katanya seperti itu dan saya dapat di sini guys yang di 300 US dollar untuk 10 orang. Jadi dapat $30 ya. Kita tunggu aja dari adminnya ya. Karena saya sudah DM adminnya untuk menerima atau saya mengirimkan alamat address Yoshi saya gitu guys. Dan di sini itu dikatakan selamat ulang tahun Yoshi 15 Mei. Rayakan pencapaian besar lainnya bersama kami dengan membagikan kripto keinginan Anda. Jadi gitu ya. Kemarin itu hingga tanggal 16 Mei 2022. Jadi kebetulan saya dapat, mantep banget nih guys. Kita lihat di sini dan saya posting itu ini ya. Gak ada yang saya inginkan selain menyelamatkan Yoshi atau kripto Yoshi. Dan saya ingin melihat seperti apa Yoshi dalam 3 tahun dari sekarang. Akankah dia menjadi dinosaurus sungguhan gitu guys. Dan ternyata itu mendapatkan apresiasi dari tim Yoshi ya. Mantap banget, meskipun lucky winner, jadi di random winner itu mungkin kita bisa langsung muncul gitu guys. Oke, mantap ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Gen X Analytic, dia permata ini telah membakar melalui jumlah pasokan token mereka yang kolosal. Setelah sangat mengurangi persediaan, mereka mendapatkan tempat di top 10 pembakaran token terbesar kami. Jadi di sini yang nomor 1 itu ada Jojo, guys. Membakar token itu sekitar 64% dari total supply ya. Dan di sini nomor 2 ada Yoshi sekitar 62% dari total pasokan guys. Wah keren banget ya. Kalau misalkan kita lihat di urutan kedua terakhir itu ada Shiba Inu. Jadi Shiba Inu itu mungkin bisa dibilang kakaknya si Yoshi ya. Karena saya
mengikuti Yoshi itu pada bulan ini ya, di tahun kemarin bulan 5, awal bulan 5 kalau tidak salah guys, itu dia merilis NFT Shiba Army kalau tidak salah ya, namanya Shiba Army, Shiba Friend gitu guys. Dan di situ banyak sekali yang dapat ya, saya dapat yang gold kemarin tapi sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Ya karena kemarin saya juga belum tahu, karena pertama kali ya, pertama kali kita ikutan dari giveaway gitu ya. Jadi di sini Yoshi di nomor 2 guys, dengan market capnya itu sekitar 71 M dolar ya, atau 71 juta dolar. Wow, keren banget. Kalau di Jojo dia 82 juta dolar guys. Waduh. Ini keren banget ya, untuk pencapaian dari Yoshi brand. Tingkat brandnya itu di top 10 dan menduduki di posisi 2 guys. Wow, keren banget. Oke, kita kutip dari Yoshi brand. Jadi sekitar 24 jam yang lalu ya, atau sekitar 20 jam yang lalu, Yoshi itu telah dibakar sebanyak 856 juta token, setara dengan 114 dolar guys. Dan masih banyak lagi yang lain di sini, ada sekitar berapa nih, banyak sekali. Nah di sini ada 497 juta guys, sorry. Di sini ada 405 ya dalam waktu 18 jam terakhir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan di sini itu update-nya auto guys, kita bisa lihat di sini pakai tracker ya. Nah, burn tracker di sini mungkin sudah di setting sama adminnya untuk pembakaran otomatis. Dan di sini akan selalu bertambah update-nya setiap hari ya. Kalian bisa langsung lihat sendiri di Yoshi Brand. Ini update-nya mungkin kita bisa lihat, bisa simpulkan bahwa di sini update-nya akurat karena di sini sudah tersedia untuk pembakaran. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk transaksi atau detailnya bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat dari token transaksi has from. Mungkin kita bisa lihat di sini, dan kita diarahkan ke BSC scan, guys. Dan totalnya sekitar berapa nih? 15 juta. Oh, 15 billion ya? 15 billion, guys. Yang masuk ke Yoshi. Oke. Null address ya ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat yang masuk ke null address. Jadi ini mungkin dari army-arminya gitu ya mungkin. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa kalian disclaimer on dan Dior. Oke, misalnya kita lihat dari coin market cap guys. Di sini Yoshi itu menduduki di posisi 404 gitu guys. Dan di sini mengalami kenaikan sekitar 2,97% di 0,002 rupiah guys. Dan kalau kita lihat di more stat itu, untuk market capnya itu sekitar 758,6 miliar. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada 2 triliun dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada 4 miliar ya. Dan mengalami penurunan sekitar 11,40% guys. Sirkulasi suplainya masih tetap sama di 374.245 billion guys. Wow. Suplainya itu nggak diambil untuk tim atau dibagikan ke tim gitu, pemegang gitu ya. Jadi misalnya Yoshi ini total suplainya 1 quadrillion ya, kita untuk komunitas gitu suplainya semuanya. Jadi nggak ada yang disimpan sama admin atau developernya guys, atau pengembang gitu ya. Jadi langsung dibagikan semua setelah dibakar dan tidak ada yang menyimpannya. Kalau misalkan dia mau beli ya silakan. Oke, kita ulas sedikit guys. Jadi di bulan 5 di tahun 2021 itu kan kenaikan Yoshi di tanggal 27 Mei itu sekitar 500% guys. Jadi kalau misalkan di bulan ini nanti bisa mencapai persentase yang sebanyak itu, kita coba kali dengan harga rupiah ya, harga sekarang ke 500% berapa harga untuk Yoshi di bulan 5 ini. Kalau misalkan terjadi pump yang sangat-sangat luar biasa ya, atau
minimal sama dengan yang tahun kemarin gitu ya. Oke, di sini kita coba hitung di 0,002 dikali 500%. Nah, jadi angkanya itu bakal di 0,01, guys. Dan di sini mungkin kalau misalkan terjadi pump yang sangat signifikan seperti tahun kemarin, kemungkinan kalau misalkan di tahun ini di bulan September gitu kan mengepam banyak sekali, berapa persen gitu ya, hampir 1000 kalau tidak salah. Kalau misalkan kita kali lagi dengan 1000 kali, 1000% ya, berarti Yoshi bakal mencapai harga di 0,01 rupiah guys, kemungkinan ya, dan ini baru kemungkinan guys. Jadi kita tunggu sampai akhir tahun ini guys, apa yang akan terjadi untuk Yoshi, kita tunggu aja. Oke, mungkin untuk update dari Yoshi Family atau Yoshi Farming, Yoshi Army, kita cukup sampai di sini dulu, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. Jangan lupa disclaimer on dan dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.